عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, kita coba buka surat kitab tafsir Nurul Ihsan pada muka 13. Nah, lebih kurang apa baris nak habis? Nah, apa orang panggil lapan baris nak habis dah. Lebih kurang lapan baris nak habis. Maka atas bila dengar pelaturan surah Baqarah duduk pada ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله مولانا العظيم. Baik, kita masuk dalam medan mengaji dalam minggu hari Rabu kita ni pada surat muka 13 ayat pelaturan 31 di dalam surah Al-Baqarah. Kita maklum kata surah kita dah mengaji ni surah Al-Baqarah Madaniyah. Dia mau kata surah Baqarah ni kerana ada cerita lemu dah. Kerana ada nak guna tu. Satu kali berlaku perbunuhan di antara kalangan umat Nabi Musa, lalu tulah kena tuduh satu kampung. Siapa ke? Dah minta doa, suruh Musa doa dengan Tuhan. Apa Tuhan doa apa? Musa pun doa dengan Tuhan. Lalu tu Allah Ta'ala perintah suruh Musa dan royak kepada kaum. Kata Tuhan merintah suruh sembelih lembu. Inna Allah ya'murukum an tazbahul baqarah.
Nah, tapi jadi banyak kali tanya, alah mana warna lemu? Warna itu lemu peseng besar kecil tak mana? Warna peseng mana? Banyak tanya. Jadi payah nak jumpa lemu. Tapi tu hak apa dia? Kalangan umat Nabi Musa yang kata insya-Allah lalu tu Allah Taala wi jumpa lemu. Nah, maka ambil juzuk lemu setengah kata ekor, setengah kata lidah, gi pukul di mayat-mayat hidup balik. Apa mayat hidup balik? Mayat cerita kata hak bunuh dia dua orang sepupu dengan dia. Dua orang sepupu dengan dia. Sebab tu orang panggil surah Baqarah kerana ada cerita lemu. Ada cari lemu nak ambil juzuk tu. Juzuk lemu gi pukul di mayat, mayat hidup balik. Tu salah satu mukjizat tu hari Nabi Musa. Orang mati hidup balik. Nak cerak kata hak bunuh. Tu. Kalau umat Musa ni dia bunuh. Lepas tu Tuhan berzahir tu. Manakala dia hidup balik, lepas tu dia berzahir kata sepupu, dua orang pupu. Dua orang tu sepupu dengan dia. Duk bunuh dua nak bersaka. Kerana tak ada dah orang dia. Kecawa ni dua orang ni ya. Nampak tak? Sabit tu boleh nama surah Baqarah. Lepas tu kita nak ngaji pula ni. Duk ngaji kisah pun tak ada ngaji? Kisah? Kejadian ada. Nak ngaji kisah ni? Baru kita duk royak dah. Kata kejadian ada tu jadi daripada apa? Biber apa? Biber apa? Lupa dah? Biber apa? Pihak? Segala pihak bumi. Dengan segenggam malaikat Jibril. Tapi bukan malaikat Jibril ambil segenggam ni. Tak ada malaikat apa? Izrail. Hak mengambil nyawa tu. Hak mengambil nyawa tu. Sabit tu dekat. Sebab dulu Jibril tanah boleh kecek. Dia berdoa dengan Tuhan, Allahumma inni a'udzu bika minka. Aku minta lindung dengan Tuhan daripada mu Jibril mi aku jadi kemakan dia. Kerana takut tanah ni takut nak kena azab. Nampak dah weh. Bawa Mikael mik supaya tu juga. Allahumma inni a'udzubika minka. Jadi Mikael pun lepas tanah. Tak boleh nak jadi keadaan, tak boleh lah. Bawa siapa satu ketika Izrail. Malaikat barang Izrail. Hak mik nyawa tu weh. Bawa hak mik nyawa tu ya perah mik segenggam dia. Lalu tu tanah saat ni berdoa, Allahumma inni a'udzubika minka. Aku minta lindung daripada Izrail mi aku jadi gemagak deh. Tapi Izrail ni weh, dia kata, "Hei tanah, mu nak minta lindung dengan Tuhan daripada mi mu jadi kejadian deh. Aku nak minta lindung daripada tak mi mu juga." Jadi sakit sikit Izrail ni weh. Bo Izrail sakit, tak ada arah Izrail yang gemek juga. Meknya nak segengeh. Segengeh Izrail. Segala pihak bumi dicampur dengan warna bumi, campur dengan segala bagai air yang bersalah warna tak bau. Lepas tu buat gemage ada. Buat gemage ada dah. Lepas tu lagi letak di dakpe syurga. Apa tahu weh? 40 tahun. Lepas tu ditiup akhir ruh. Lepas tu nak yak kata kebijaksanaan Tuhan ni, Tuhan jadi tak ada, tengok tu. Nah. Mana kalau Tuhan jadi tak ada, Tuhan mik tulis belakang tak ada ki jadi tok hawa. Lepas tu Tuhan boh tak ada dalam syurga. Tak kala tu malaikat nama apa? Hak ketua malaikat masa dulu Azazil dikatakan iblis lah ni. Dia tipu tak ada tahwa. Ada kala munghe tak ada tahwa boleh makan nelek itu apa makan wakhuldi ni. Mu jadi kekalah kedua ni daripada syurga.
Dia kalau memakai wakil di ni, menjadi gulungnya malaikat, orang tak salah dengan Tuhan. Lalu tu, kena tipu makai. Lucu habis pakaian sahabat lainnya. Boleh mengandung. Seorang anak moko, kobel dalam syurga. Boleh lepas tu buka tempat beranak dalam syurga ni. Tuhan hamak halau turun kepada bumi. Akhir sekali, Tuhan we jumpa kelimah taubat. Boleh lepas tu Tuhan we jadi apa kita dengar je baru ni? Ja'ilung fil ardi khalifah tu. Menjadi khalifah pada bumi. Seorang khalifah. Orang imam, orang pemimpin. Hak kata malaikat kritik tu lah. Malaikat kata adakah patut jadi orang yang merusak ke bumi buat fasid dan menumpahkan darah? Seperti mana Badul Jan anak cucu hatu, tak itu ke? Ya belum pada Tuhan hatta tak ada tahu ke dalam bumi Tuhan hatta hatu anak cucu hatu. Tu. Lalu tu berlaku perbunuhan. Lalu tu Allah Taala perintah suruh Jibril hamak hatu ni pergi ke pulau-pulau dan bukit-bukit. Faham tak? Manakala Tuhan nak jadi khalifah bumi, hak Tuhan pilih ni patut dengan dia. Tak itu kan? Buat patut dengan dia, lalu tu berlaku apa weh? Berlaku apa? Kritik. Boleh malaikat. Buat lepas tu, dah Tuhan kata aku nak jadi tak ada orang pemimpin khalifah bumi, aku lebih tahu akibatnya yang kamu tak tahu, hei para-para malaikat. Dah. Buat lepas tu ayat hak kita nak bicara hari ni, Tuhan royak kata Tuhan mengajar akhir tu ada saat ni bi berapa nama, makna semua nama pihak bumi. Tapi Tuhan tak ada ajar dak pada malaikat. Malaikat nak jawab tak leh. Sabik tu Tuhan will lebih tak ada nisbah ilmu boleh royak satu persatu. Malaikat tak leh jawab ni sodek ke ni puyuk ke. Kenapa dah weh? Cuba tengok ayat kata. Tuhan firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kalau kita ngaji qiraah warah, ada kalau tempat mak badal kena baca dengan mak wajib. Panjang. Wa 'allama Adama. Tu. Wal hamak badal apa gerak weh? Dua gerak jari. Tapi dia kalau kira ahwarah dia kena baca supaya mak wajib. Mak wajib banyak jak nak? Lima miqdaru khamsu harakatin. Supaya tu juga kira apa? Dia kalau kira kita dah baca Adamal asma. Tak itu ke? Tapi kira ahwarah dia baca dengan mana? Ya pinah. Baris duk di alih asma tu duk di leh. Jadi wa 'allama Adama lasma. Jadi baris duk di leh adalah baris alih tu. Asal dia asma lah. Kira ahfaz. Boleh jadi kira ahwarah wa 'allama Adama lasma. Tu. Tengok tu. Baca tu tak semacam tapi makna tulah ya. Tak kena royak ni. Mana babu bawa surat mari. Bawa surat mari duk royak kata qiraah asim. Dah. Alif bawah suk dekat belakang suk tu. Dia kalau bagi dah tu. Bukan dekat bawah suk dah. Orang panggil hak yang kelima tu. Napa dak? Bagi dak iwei. Hak yang kelima dia kata apa? Asim. Asim ni orang mana? Orang Kufi. Ngapo? Kufah. Nah, makna di Iraq. Patut anak murid dia bagi dua orang. Satu Syu'bah, yang kedua Hafas. Hafas, Hafsin. Tu. Tu we tahu dah. Tu bawa we tahu dah.
Lepas tu, tu cara baca. Berapa arti weh? Dan telah mengajar ia Allah. Tengok kitab tu. Dan telah mengajar sirat madi tu. Dan telah mengajar ia Allah. Mengajar akhir siapa? Akhir Nabi Adam itu mengajar maf'ul yang kedua. Mengajar al-asma'a kullaha. Mengajar akhir segala nama sekalian nama yang mempunyai nama. Tengok semua nama Tuhan mengajar. Tu sabit tu dia kata kullaha tauqiq orang ngaji kaedah. Tuhan mengajar akhir tak ada tu akhir segala nama sekalian yang mempunyai nama. Sehingga mana? Tuhan mengajar tak ada tu nama segala nama. Salah satunya dah sehingganya puyuk. Gapo puyuk apa tu? Puyuk besar. Jadi rupa tilik tu supaya tulis ha. Ada rupa sing sikit. Makna hingga puyuk besar dan puyuk kecil. Boleh royak satu-satu tak ada. Boleh matanya kata tak ada apa ni? Bulat-bulat ni. Ni puyuk. Hak ni hak besar, hak ni hak kecil. Ni hak tajam-tajam di hiri apa ni? Dan pisau besar dan kecil. Dia kalau pak kita ada pisau besar dia panggil apa? Pisau golok. Tu dia. Pisau golok. Apa pisau kecil dia mengata pisau gitu dah. Tengok. Dan mihrab, mihrab tu bahasa Arab tu. Mihrab, apa mihrab? Cebok air makna gayung. Tu mihrab. Tengok boleh royak tak ada boleh royak. Ni gayung ni. Tengok tu hajar namu. Letak di mata hati tak ada. Pak Tuhan mengajar biasa mana? Nak taswir, nak tafsir. Hak Tuhan mengajar sekalian yang mempunyai nama tu. Dah, akhir tak ada tu. Dengan nak tafsir kata mengajar tu. Dengan bahawa ditaruh segala nama-nama. Sabit itu yang kedua. Makna banyak nama. Segala nama, nak oleh segala nama tak bodoh. Tapi dia kalau tulis kedua, kena buat segala. Makna semua nama. Tuhan mengajar tak ada tu. Akhirnya mempunyai nama. Sekalian nama tu. Bahawa ditaruh segala nama-nama itu. Pada hatinya. Hati tak ada. Tengok. Tuhan duk taruh di hati tak ada. Boleh jawab habis satu-satu nama. Semua nama pihak bumi. Tengok tu hari kebijaksana. Tak ada. Nisbah ilmu. Pah, malaikat jawab tak leh. Tu. Kedatai tu heroyak ni. Tu. Bolepah tu. Dah. Summa aradahum alal malaikah. Sahabat tu dia kalau kita ngaji kira'ah kolum. Summa aradahumu. Tengok baca dengan silah. Tepak min jamak. Orang panggil baca dengan si silah. Pada mak kata tok guru kolon nama apa tok guru kolon? Tengok pula. Tok guru kolon. Yang pertama tu. Awi surat lah ni. Yang pertama tok guru kolon nama apa? Nafe atas suk ni weh. Dia kata tok guru apa? Tok guru mana? Al-Madani Madinah. Tu. Sahabat yang baca apa? Summa aradahumu. Tengok. Asal dia aradahum. Kira ahfaz. Tak. Bermari kira akolong. Summa aradahumu. Tengok. Ni cara baca silah. Tu. Tak kalau Tuhan mengajar akhir tu ada akhir segala nama yang mempunyai nama pihak bumi. Kemudian ditunjuk. Ditunjuk kata ada juga. Tunjuk apa? Asalkan nama itu. Tu. Buat Tuhan mengajar tak ada sudah. Tu ada boleh royak satu per satu. Lalu itulah Tuhan suruh meletak nama kepada segala para-para malaikat. Sabit kata apa?
kemudian ditunjuk ke sekalian nama-nama itu atas segala malaikat. Ha. Tuhan meletak kepada itu malaikat dah weh. Ha, lepas tu kerana mengkajikan mereka itu malaikat. Kerana Tuhan nak cuba tengok malaikat boleh jawab ke tak. Buat apa? Sebab menggalang mereka itu malaikat dah menggalang kehendak Allah bagi hak Tuhan kehendak menentukan okay? Dia dak galak dia juga. Ha tu. Dah. Lepas tu bah Tuhan meletak nama segala nama pihak bumi kepada malaikat, malaikat boleh jawab dak? Ha ni Tuhan nak ayat ni. Faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Maka firmannya Allah Ta'ala, ha, maka tu hai firman dia lah, nak suruh malaikat royak dia lah. Khabar ulimu hei para-para malaikat weh. Ha. Mencuba royaklah para-para malaikat, khabar ulimu. Ha, kamu para malaikat akan daku klik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mencuba royaklah para-para malaikat, kamu malaikat akan daku klik pada aku ni, klik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khabar akidah kuat ke Allah? Khabar apa? Tak kala Tuhan meletak segala nama pihak bumi terhadap malaikat. Ha, suruh goyaknya dengan sekalian nama-nama mereka itu. Nama apa? Nama segala ampunya inamu al-asma al-musamiyat. Orang okay, panggil. Nama mereka yang mempunyai nama. Ha, pada yang kait istifham kata, ha, in kuntum sadiqin, jika ada kamu itu benar sekalian hei para-para malaikat. Sebab jika ada kamu, kamu klik para malaikat. Jika ada kamu, ha, para-para malaikat itu sebenar sekalian. Benarlah no? Pada kata kamu malaikat, tiada makhluk Allah terlebih aling daripada kamu hei para malaikat. Ah, malaikat dia tidak berasa kata dia yang pahal, yang reti, dia aling. Dia tak pahal, pandangnya tengok tak ada ni. Eh, orang menumpah darah, orang buat rusak bumi, berlaku perbunuh-bunuhan. Tak kita kan? Ah, buat satu kali Tuhan capok nama segala pihak bumi al-asma al-musamiyah di dalam dada tu. Tu ada boleh jawab satu per satu. Bukan semua nama pihak bumi. Lepas tak itu apa dia? Malaikat boleh jawab tak? Jawab tak leh. Haa. Buat Tuhan letak tu kak. So, royaklah segala nama pihak bumi. Tu ada apa? Malaikat senyak. Apa senyak ni makna kata tu ada mari so royak. Mari so royak. Malaikat nengu. Oh, kawai tak reti weh. Haa, puyuk. Tu dia. Kawai tak reti weh mirab. Apa mirab sat ni? Haa, gayung. Haa, nampak tak? Haa, kawai tak reti. Apa tajam-tajam di hiri ni? Haa, pisau. Haa, tengok. Tak ada? Boleh? Jawab. Ah tu. Nak royak kata malaikat boleh dak royak, boleh dak reti, dak tahu tu sebab apa? Sebab Tuhan capok ilmu kepada malaikat. Pada Tuhan tak capok? Tak boleh jawab angah. Ah sebab apa? Sebab Tuhan hak sebenar siapa? Allah. Ah bagi hak Allah Taala menentu, bagi Allah Taala kehendak, tak. Ah dah. Allah Taala kuasa atas siapa hak tu yang beri. Tak itu kan? Itu dia. Lepas tu kak, para-para malaikat tak boleh jawab segala nama pihak bumi. Bahkan satu pun tak boleh jawab. Jangan kata semua nama. Boya tak boleh jawab yang mengaku dia lah. Sebab tu malaikat dia kalau dia jawab tak boleh patah klik lah dah. Kita kak dia tak reti kacau romo. Tak gitu kan? Malaikat dia kalau tak reti, dia kritik. Ya kritik. Hak tu hai perintah. Dia kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguh aku akan nak menjadi isim fa'il dengan makna fi'il mudhari'. Akan nak menjadi pada bumi satu khalifah.
Tuhan nak jadi tu Tuhan royak dak? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguh aku lebih tahu bagai yang kamu tak tahu, hei para-para malaikat. Sebab apa? Pada mereka kata lebih di mana? Wakpo boleh tu ada boleh jadi khalifah tak ada. Hak sebab-sebab hak besar-besar apa dia? Sebab? Sebab apa? Sebab akan nak bakit siapa dia? Akhir zaman. Eh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah tu dia. Sebab itulah dia kata apa? Adan kamulah mustahak jadi khalifah dalam bumi. Jadi makna kata dan hak malaikat kata dia jadi mustahak lah jadi khalifah bumi, makna tak mustahak lah di sisi Allah. Ha. Lepas tu dia patah kelik, ha, ngaku dah lah dia jawab tak boleh nama pihak bumi. Para-para malaikat. Lalu dia patah kelik ucap petangzih, orang panggil ucap pe menyuci Tuhan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tengok kata oleh mereka itu siapa dia? Yakni para-para malaikat. Maha suci engkau. Jadi rupa supole tu, langkau dak. Eh? Ha, maha suci engkau. Engkau siapa? Hei Tuhan kami maha suci Allah. Aduh. Maha suci Allah Tuhan kami daripada layak iktiraf. Ha, makna kritik atas engkau hei Tuhan. Ha, maha suci Tuhan. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tiada ilmu bagi kami, makna tiada pengetahuan bagi kami, kami para-para malaikat. Ha, dah kalau kami kat tak ada lah pengetahuan, tak tahu di sisi kami. Pah malaikat amustasna minhu illa ma 'allamtana. Malaikat barang yang engkau Allah Ta'ala tu engkau klik pada Allah. Malaikat barang yang engkau di sini klik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat barang yang engkau Allah telah ajar akan kami. Tapi sampai tu sirat mandi tu. Ha, malaikat bagai yang engkau Allah mengajar, nak malaikat mengajar akan kami. Kami ni klik para malaikat. Ah, tu malaikat yang sangat dah lah. Dia kalau bagi hak Tuhan tak mengajar ke kita, eh kita tak tahu. Tu dia baru sanggup. Kerana Tuhan tu Tuhan itu pada malaikat nang ayat adalah sifat Tuhan hak sebenarlah anu. Ha. Innaka antal alimul hakim. Bahwa engkau itu, engkau ni engkau Allah Subhanahu wa taala. Ada orang panggil jumlah tauqid. Engkaulah jumlah tauqid orang panggil. Di antara isim inna dengan khobar inna di tengah ji kaidah. Bahawa engkau Allah itu engkau sahajalah. Engkau sahajalah Tuhan yang amat ketahui. Ha, dia sanggup dah lah. Hak sungguh hak tahu sebenarnya Allahu Ta'ala lah Tuhan yang amat ketahui, lagi pula Al-Hakim, lagi yang amat pandai. Ha tu. Sebab tu ha, siapa ilmu buh di dalam mata hati tu tak ada. Tu ha, tak ada siapa ilmu pada mata hati pada para malaikat dak. So akhir malaikat jom. Tu dia. Sanggup. Tak leh kidah. Lepas tu dalil ikut kata apa? Tiada keluar oleh satu pun daripada ilmillah. Daripada ilmu Allah tak boleh keluar sewaktu pun. Makna duduk dalam ilmu tu hai belaka. Dan hikmahnya, hikmah sewaktu daripada ilmu tu hai, tu hai yang tahu. Hikmah-hikmah ni makna kelebihan. Tu. Tak keluar daripada tu hai. Sebab semua hak. Hak dia. Ha, tengok. Oh, boleh lepas tu lah tu heroyak ke ada lah. Ha, suruh tak ada royak habis pihak bumi. Nama pihak bumi. Tak ada boleh jawab lagi. Ha, ni akan datang. Ni tu heroyak letak pula nama pada tak ada.
saat ni Tuhan letak nama kepada para para malaikat. Malaikat boleh jawab tak? Tak boleh. Siapa buyuk tak boleh jawab, siapa pisah tak boleh jawab, siapa mirab gayung pun tak boleh jawab. Pah, tak nak kecek dah lah. Lepas tu Tuhan letak, muka Tuhan ada ke? Ya letak malaikat dulu. Malaikat kata subhanakala, maha suci Tuhan. Ya kata la ilma lana, ya tak tahu illa ma'allamtana. Malaikat engkau lah Allah yang telah mengajar ke kami, baru kami tahu. Ala Tuhan tak mengajar ke kita. Malaikat kata, selagi tu ya tak tahu. Kerana sesungguhnya Tuhan, Tuhan sahajalah yang amat mengetahuan, lagi pula bijak pandai. Pani Tuhan nak meletak pula nama segala pihak bumi kepada tu ada pula. Tengok sama ke dengan tu ada. Dengan malaikat jawab tak leh kat ini. Qala ya. Sabik tu lah dia kalau kita ngaji hafaz. Nah. Qala ya Adam ya tu orang panggil huruf mak duk di ya, huruf itu orang panggil kelimah ya harah nidak dak. Lepas tu Adamu orang panggil Hamzah. Hamzah dengan huruf mad duk kelimah la. Lain orang panggil mad mungfasil. Mungfasil kena baca lima gerak jari. Ada pun sekadar kata jaiz, mad jaiz boleh kata tak? Boleh. Nak baca dua gerak pun boleh, lima gerak pun boleh. Hak ni kiraah hafaz. Ada pun kiraah warah, kena makmum pasir ni kena baca dengan mak wajib. Lagi pula akhir akolong pun supaya tu juga kena baca dengan mak wajib juga. Qala ya Adamu. Tengok dia panjang. Apa hafal boleh juga lima gerak jari. Gapo firman? Firman Allah Ta'ala, hei Adam, Tuhan panggil tak ada, hei Adam wey, ambihum bi asma'ihim. Ada. Dan kalau kita ngaji kolon, ambihumu bi asma'ihimu. Baca parah kita ngaji min jamuk, baca dengan si silah. Kolon atau gunmona nafek. Gapo madani, gapo tak ni Madinah tu guru dia. Gapo tu perintah meletak nama kepada tak ada pula. Khabar oleh muhe tak ada, royak oleh mu dikatakan, cerita oleh kamu atau khabar, cerita oleh kamu he tak ada, atau kamu tu mana kena tak ada lah tu, akan mereka itu, akan mereka itu para-para mereka. Tuhan segoyaklah kamu ake puak malaikat. Goyak apa? Ani nak tafsir boleh taswid orang panggil. Tu. Makna tak goyaklah tak ada ake para-para malaikat. Goyak apa? Ani nak tafsir. Goyak dengan segala nama-nama mereka itu al-ama al-musamiyat. Segala nama pihak bumi ni kullah tadi lah. Tak kala tu, tak ada pun jawab dah weh. Jawab habis tu tak ada kata maka. Maka ni orang panggil fa'ul fasihah. Nak royak dalam nama maka mentamam oleh Adam akan tiap-tiap satu nama dengan segala namanya nama pihak bumi dan hikmahnya gunanya guna pihak guna satu nama tu. Tu. Nah, maka mentamam, mentamam ni makna mensempurna. Asal dia tamah ni luar apa weh? Arab. Maka mensempurna oleh Adam akhir tiap-tiap satu nama dengan namonyo, namonyo, nama segala nama dan hikmahnyo, hikmah segala nama. Hikmah ni mana gunonyo, guna segala nama. Kata gayung, mihrab guna dia cebok air. Nah, periuk ni buat untuk nanok. Buat gula ke, buat gebuk ke boleh tak itu kan? Tu dia. Tu. Dan guna hikmah. Makna kata,
Makna kata, maka mentamam oleh Adam akan tiap-tiap satu nama dengan namanya, nama segala nama dan hikmahnya kelebihan. Hikmah mana kelebihannya, kelebihan satu nama dan gunanya, guna satu nama yang dijadikan, makna yang telah dimenjadikan bagi hak telah hak tu jadi tu. Kerananya, kerana untuk gapo. Tak itu ke? Tengok tu. Tu ada boleh royak abai. Tak kalau tu falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka tak kala mengkhabar mencerita ia tak Adam akan mereka itu para malaikat. Maka tak ada royak adalah kepada para malaikat dengan segala nama mereka itu. Nama apa? Nama al-asma al-musammiyah, segala nama pihak bumi tu. Tak kala tulah Tuhan royak, tulah malaikat. Akan datang. Akan datang Tuhan royak tu, qala aglam aqul lakum. Firmannya Allah Taala, firmannya Allah Taala, tiada kah aku kata dah bagi kamu hei para malaikat dulu. Aku tak royak dah ke kamu dulu. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Dan kalau kita ngaji waras, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Pindah bagi alif duk di le wal ard. Tu. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tengok. Tak ada wal ard lah. Kira apa tu? Waras. Apa arti? Bahwasanya aku Tuhan ni, aku Allah. Aku inilah aku Allah pula dah tu. Terlebih ketahui, terlebih tahu aku yang roik-roik bagi tak nampak dalam tujuh lapis langit dan bumi. Aku lebih tahu, mu tak tahu hei para malaikat. Malaikat tak boleh tahu. Sabit Tuhan nak jadi tak ada orang pemimpin bumi, khalifah bumi, jadi nabi rasul Tuhan, kerana Tuhan tak tahu. Tak ada itu malaikat tak tahu. Buat malaikat tak tahu. Tu Tuhan royak dah dulu dia kata. Tak ke aku royak dah mun dulu. Mun dok mari dok royak kata mung lah. Dok ucap pe tasbih. Dok ucap pe takdeh menyuci. Sedekah itu ada buat pasi menumpah darah. Sedekah aku lebih tahu dah tu sabik kena letak tak ada nak jadi nabi rasul pemaku bumi khalifah bumi tu. Tu nampak tak? Hani nak royak kata Tuhan ni bukan ya pilih makna sudah tak sore. Tak itu ke? Cuba tengok Tuhan pilih nabi kita. Tengok jadi nabi rasul akhir zaman ni bahkan dah jadi pengulu segala nabi lagi rasul. Pada mau tanya kali nabi baca panah tak? Dulu gitu. Baca tak panah. Pas tu menyurat tak panah. Pas tengok. Pas dia kata, "Oh Muhammad, jadi rasul pula." Sahabat tu gelar ke apa? Nabi kita gitu. Baca tak pandai, menyurat tak pandai. Ummi. Tapi akhlak nabi mulia sungguh akhlak nabi. Gelar apa? Dia mau kirim apa ke dia? Tak raih walaupun sikit pun. Gelar dia al-amin. Dia mau kata sabit tu dia mau panggil apa? Dia mau kadang-kadang dia mau temu tengah jalan masa nabi kecil-kecil gitu . Al-Amin. Dia tak panggil Muhammad dia. Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang ada amanah. Tengok Al-Amin. Ada. Sabit tu. Sabit tu kalangnya kurih Mekah gitu . Dia kata pia tak boleh nak harap dia. Supaya harap pen Muhammad dia kata. Mungkin taruh lah kan dia. Tak raih. Walaupun taruh sama mana tak raih dia kata. Tengok. Nabi kita amanah sungguh. Tu dia. Dia lebih tahu. Sebab tu ilmu lebih tu. Kita tahu dengan tak tahu hak mana lebih. Padahal dia kalau kita kira. Rupa manusia ni ada salah. Tak ada salah dengan Tuhan. Maka buah. Kuldi. Pas malaikat makan tak? Tak.
Lepas tu apabila satu kali Tuhan capuk ilmu dunia ni ke dalam mata hati, tak ada. Padahal tak ada capuk ilmu pada mata hati malaikat. Lalu tu siapa dia lebih? Tak ada. Ha, lebih nisbah apa? Nisbah ilmu. Padahal malaikat tu ibadat dengan Tuhan sokmo dah tu. Ibadat dengan Tuhan sokmo. Sebab ilmu. Sebab tu kadang-kadang lah dia bertanya kata, eh babo, ada juga besin untuk laki. Untuk laki kata, eh Mek Jah wey. Ha, muka Mek Jah bini dia. Mek Jah muda poso sunak sokmo. Sabar kupu berok. Ayat-ayat lah gitu tak itu? Ha, misal tu tak yahli. Untuk laki dia. Jah, hari apa tak poso sunak tak boleh ke? Aku ke bos cak mu puasa ni Allah aku tu tak ada piawak makan ni ke dia. Apa dak? Ha sahabat tu mu tak sedak puasa aku tak izin. Ha misal tak yahli tak izin puasa puasa sunat. Pas tu makna bini gi lakah. Lakah taat makna dosa besar juga walaupun puasa sunat jadi tak jadi pahala dak. Ha pas tu dia kalau itu tak laki dia dia tak puasa sunat gitu tak laki dia. Itu faham tak tu? Haa, kerana apa? Haa, tak yahli saat ni kau yang kata, hey Mek Jah, hak tu hai suruh, hak sebenar, hak janji azab, tu hai suruh, hak wajib. Haa, apa wajib? Lama lagi nak masuk Zuhur. Dia kalau masuk Zuhur, mu semayir awal pada orang. Haa, tengok dia besar. Hak sunat pun tak sedap buat, ya dah. Haa, lepas tu, gi Mek Jah gi lakuh buat hak sunat pula. Balah mana dia bertanya kelip. Anak ayah kata boleh dosa. Nak saat ni tak boleh. Awak apa? Gih dia deraka pada suami. Ha dia kalau hak wajib tak boleh. Ha boleh deraka hak suami. Ha misal kata ada juga jangan nak sembahyanglah lima waktu. Lama kau nak pergi kerja tak boleh. Ha ni tak boleh turut dia. Ha biarlah dia hak wajib. Maksud kata dia kalau hak wajib siapa ke dia tak boleh kita semayah, tak boleh turut dia. Ada apa hak sunat? Tak. Boh. Haa, tak kerti dah. Habis ngaji nak kerti. Ngaji tak kerti, ya pelin kot lain. Haa, supaya tu nak ayat atas, supaya saat ni ya. Supaya malaikat tu, dia ada ayat atas dia, dia ucap beh, tas, beh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia ada unjuk dia. Dia ada ucap beh, tas, beh. Dia ada ucap pemuji ke Tuhan. Tak itu ke? Padahal tak ada mai yufsidu pihak buat buat fasid, buat rusak dalam bumi. Wa yasbiqud dimaa, menumpah ke darah. Lalu tu dia kata apa? Lebih akulah pada tak ada. Rupa apa? Tak ada ni menumpah darah. Tak itu ke? Pas dia kata, pas Tuhan lebih ke tak ada hana? Ilmu. Tu heboh ilmu capok dia tak ada. Malaikat tak tahu. Pakal lebih tak ada selalu pada malaikat. Sahabat dia bertanya kata Nabi kita Muhammad dengan malaikat lebih siapa? Ha. Ha, tengok tu. Ha, lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa apa boleh kata Tuhan lebih Nabi? Ai? Sebab Tuhan jadi semua perkara dengan sebab nur Muhammad. Lagi pula tengok satu kali boleh kata tengok lebih nabinya tak tak kala nabi berlaku terima sembahyang lima waktu Isra Mikraj. Bo nabi naik sekali dengan Jibril sampai atas Baitul Makmur. Lepas pada tu nak pergi kepada mana pula? Sidratil Muntaha. Malaikat jawab lagu nama Jibril kata, "Ai Muhammad aku tak boleh naik ya ke sana." Dia kalau ku naik ke sana, nasjaya bi berapa ribu hijab akan terbakar akan dia, akan malaikat. Ha tengok. Lepas tu ibadat biasa semaya nak tak besarnya semaya ni sebab Allah Taala ta'wilah nabi terima wahyu melalui malaikat. Kena nabi sendiri gi terima. Habis besar. Bahkan akhirat nanti nabi menyata kata awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Awal barang hak dihisap pada hari kiamat ialah semaya lima waktu ni dah. Besarnya.
Ha tu lah kita ngaji tengok, oh nampak sungguh. Tak itu ke? Ha nampak. Nak ayat kata? Dah, Tuhan ayat kata aku ayat dah mun dulu. Ha. Lepas tu tengok sikit ayat. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Dia kalau warah walar tengok. Bahwasanya aku Allah. Aku Allah. Nak moleknya bahwasanya aku Allah ini akulah terlebih tahwi akan yang gaib-gaib. Hak gaib-gaib hak tak nampak tu aku lebih tahu. Sebab tu gapo gaib-gaib? Takrif dia mara ba'nil his. Bagai yang lenyap daripada pancaran andra yang lima. Kita tak leh nak setuh, nak rasa. Tak leh tengok dengan mata. Tak ada? Ha? Tak leh setuh. Tak leh lihat, tak leh dengar tu. Pas supaya dia mengatakan kita boleh tengok tak alam barzah? Tak leh. Tu hal dinding. Kita boleh tengok tak dengan akal syurga lah ni? Tak leh. Kita boleh tengok tak azab neraka? Tak leh lah ni. Tu. Kerana apa? Kerana bagai roh. Tak leh nak dengar, tak leh nak kecak rasa, tak leh nak lihat. Tu. Bacaan roh yang lima. Tu dia. Mana hak tu lebih tahu? Yang roh dalam tujuh lapis langit dan bumi. Tu hal tahu semua. Lagi pula. Bukan selakat tu saja tu hal tahu. Tahu lebih pada tu lagi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tengok. Dan aku terlebih tahuilah. Aku di sini, aku Allah. Terlebih tahui, terlebih tahu. Barang yang kamu nyata, hei malaikat. Dan barang yang kamu sembunyi, hei malaikat. Daripada kamu. Katanya, terlebih melihat, tak ada. Dan terlebih mustahak jadi khalifah ialah daripada Adam. Itu Tuhan latih tak ada. Jadi Nabi dan Rasul orang pemaku bumi. Habis lepas tu manakala Tuhan jadi tak ada orang pemimpin bumi, khalifah bumi, bahkan jadi Nabi Rasul Tuhan. Nah, orang pemimpin bumi lalu tu Tuhan perintah suruh para malaikat apa sujud kepada tak ada. Jadi makna supaya tak ada jadi kru dahlah. Malaikat jadi ruksit dahlah. Tu dia. Supaya tak ada jadi pun jadi orang mengajar supaya kata malaikat jadi anak murid. Lah ana. Dia datang. Dia kata boi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nak ayat kata tu hawi lebih habwa ilmu nai sebab para malaikat kena tunduk kepala kepada tu ada. Tunduk kepala sujud dengan makna pembesar. Orang in hina. Malaikat kata dia. Malaikat. Yang kita rasa dah. Tak lah. Betah tu hai. Siapa ke tu hai berita? Gapo tu? Hai. Kami Allah kata firman bagi kata mereka gapo usjudu li Adam mana apa tu jinji apa wei dom
Ha, usjudu. Li Adam gibah dan Nabi Adam tidak salah. Sujud tahiyah. Kata mudahlah tak mau jangan dekatlah dengan pokok di buah kuli. Tidak boleh tak ada tahu juga. Mula-mula buka, mula-mula sang imam harus tak boleh mati mula-mula dunia